Sadaqallahul Azim. Ahibati fillah, menjadi sunnah setiap IKPM itu hadir pasti di awal segmen ada baik-baik himne yang dirindukan oleh puluhan ribu orang yang pernah merasakan atmosfer pesantren. Maka di siang hari ini kita gaungkan himne pondokku dari Bumi Darussalam dari IKPM Bentar Cabang Tasikmalaya. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Kepada yang bertugas dirijen untuk himne pondokku, silakan untuk stand. An-nasyidu wataniyu li jumhuriyati Indonesia. Langsung himne kan? Langsung himne aku dulu. An-nasyidu ma'hadi Darussalam Gontor. Hadirin dipersilahkan untuk kembali. Baik, dari detik ke detik, menit ke menit berdatangan alumni yang datang dari Tasikmalaya dan sekitarnya, dari Gem, dari Bandung juga hari ini sama. Jadi seakan-akan kita dalam satu premu hadroh kubur ini ya. Dan kita sebagai usinya nanti kita panggil alumni kalima awal wasari wasaris. Biasanya Ustaz Khalid ini bagian istimewa Ustaz. Tapi welcoming speech, ucapan selamat datang kalimat terakhir, sebuah kesyukuran pastinya bagi KPM Bentar Cabang Tasikmalaya. Kami mohon dengan hormat, betul ya, di Ahmad Yudhistan di persahabat sebagai ketua KPM Bentar Cabang Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk beliau hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Husni nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa taqwallah. Sebagaimana tadi Rais Jalan Sah mengatakan bahwa ini Satu kali istinbat. Wajib sih. Wajib. Karena saya tidak akan panjang lebar. Yang jelas Ustaz, kami atas nama berdosa di KPM Gontor cabang Tasikmalaya, juga di KPM Gontor cabang Garut ada perwakilan hadir di sini, katanya juga di KPM Gontor cabang Bandung Raya, satu kali Pak Kasyati. Al-Kasyati itu kaset dengan sendiri ini ditinggal di panjur ajangan Komul Kholik Al-Kasyati. Padahal di Gontor memang ahlu kaswak. Jadi orang sudah dengar kaset. Kami sangat berbahagia saya dengan datang aku ke wilayah kerja di KPM Gontor cabang Tasikmalaya ini. Tentunya ini anugerah yang luar biasa dan sama-sama patut kita bersyukur dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Atas kenikmatan yang luar biasa ini dengan kedatangan aku, dan ini momen kelihatannya para alumni tentunya akan merasa begitu bahagia bertemu dengan antum semuanya, terutama dengan mungkin ibu Nyai Hayya, ibu Nyai Nur Syahid yang dulu sama-sama mungkin bapak di Gontor Putri. Jadi bapak ustadz-ustadz yang dari Gontor banyak yang belum paham bahwa Pak Ustadz Nur Syahid ini juga dulunya apa mendampingi Pak Kiai Hidayat Allah apa Hidayat Abu Fajar Kasih di Gontor Putri yang luar biasa dan sekarang hari ini tengah antum semuanya. Bapak Ibu yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Ustadzah, tentunya Ustadzi Al Fadil Dr. Kiai Abu Fajar Kasih SMA juga Al Fadil Ustaz Kiai Abu Syahid MPD. Sekali lagi kami atas nama KPM hanya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih aku berkenan hadir di wilayah kerja KPM Tasikmalaya. Selanjutnya berkat dari KPM Tasikmalaya ini memang luar biasa. Saya tahun 2019 meneruskan perjalanannya dan perjuangannya ke Yarin Kamar Insan LC yang dikenal ke Yarin Kati. Kamar Insan jadi ke Yarin Kati. Beliau pulang dari Jogja, masuk jadi Ketua Umum KPM Tasik. Setelah itu kami yang meneruskan perjalanan beliau. Dan alhamdulillah sampai hari ini, insya Allah jatah saya bisa nanti Juni 2024 selesai. Alhamdulillah. Nanti ada perkiraan terhasil yang lanjutkan. Selanjutnya, di KPM Tasikmalaya ini sejak dilantik sama sekarang, mengalami, Tasikmalaya ini mengalami tiga kerumunan. Saat dilantik kami, di saat ketika itu oleh Kaji Ismail Budi Prasetyo dalam perjalanannya beliau ditugaskan jadi ketua yayasan dijadikan oleh Ustaz Hadi Turis Kuali Turis PhD dan sekarang bersama Kaji Nur Syahid. Alhamdulillah kurang lebih hampir 4 tahun mau 5 tahun ini apa yang kami kerjakan ya semampu kami di wilayah kerja KPM Gontor Cabang Tasikmalaya sebagaimana apa yang disampaikan dari aturan dan itu sudah Bapak pimpinan di Gontor ketika masa pandemi penyambutan santri bahkan sebelum itu termasuk juga bimbingan santri masuk Gontor dan dari juga IKPM Tasikmalaya alhamdulillah tiap tahun Bapak mengantarkan calon santri Gontor ke nomor 3 dan suatu yang kita cintai. Tahun ini sejumlah 59 orang yang berangkat dari wilayah IKPM Gontor Cabang Tasikmalaya putra ataupun putri dan alhamdulillah diterima dari sana. Ini suatu kesukaan bagi kami. Terus juga di wilayah kerja di KPM Tasikmalaya ini kebetulan saat kita ini 5 kabupaten kota. Ketika kami dilantik terus di saat tahun 2019 saat itu ada kegiatan rihlah Gontor program besar Gontor di Pangandaran kami mengadakan rakerda ada agenda pemekanan di KPM Gontor Cabang Tasikmalaya karena begitu luasnya sampai akhirnya banyak yang tidak suka sentuh kalau pakai mobil, hanya kita sentuh pakai kendaraan motor, touring bersama-sama.
dari 5 kabupaten kota ini semuanya sudah insya Allah terjelajahi kan? Ya. Dalam alhamdulillah beberapa pondok-pondok alumni ada di pelosok, bahkan di pucuk ibu, ada yang sampai nyebrang ke wilayah Garut, ya. Tidak tersentuh mobil, hanya bisa pakai motor. Kalau mau main mobil itu harus belajar, ini terjadi luar biasa, kurang bisa. Alhamdulillah kita sampai ke arah sana, dan luar biasa, juga bukan hanya touringnya, goesnya pun juga di 5 kabupaten kota sudah kita jelajahi semuanya, dan itu mempersatukan teman-teman. Tak kalah lagi adalah sepak bola, kami membentuk klub namanya Galsi FC, Galuhung Tasikmalaya FC, dan alhamdulillah bersama teman-teman Formata Legend dan bergabung dengan beberapa orang alumni baik Alatansa dan Asalam, juga dari Alwasaya Bandung, kita bersama yaitu Bandung, supaya alumni-alumni di wilayah kami khususnya bisa berjalan di sektor. Hampir setiap bulan ini ada kegiatan, kalau tidak goes, touring, atau mancing. Intinya sepak bola, Ustaz, ada sepak bolanya. Karena hampir semuanya banyak jadi ustaz, jadi kiai, jadi ajengan. Ketika ada undangan untuk pengajian, ya setelah tidak datang. Tapi ketika ada undangan di lapangan, dari yang junior sampai senior itu, masya Allah, luar biasa hadir semuanya. Ya, termasuk juga ketika kita mengadakan acara Formata Legend di Dadahan, 3 hari di situ, masya Allah, dari gonsusnya itu dari Jakarta itu ada hampir berapa puluh orang, karena isunya UBN akan datang, bro, dan ke Tasikmalaya. Dari Banten, Lampung, Sukabumi, Formata Legend itu 30-40, 3 hari kita booking stadion Dadahan Tasikmalaya, ada beberapa penginapan yang kita booking. Ini kebetulan ada jenderal-jenderal misalnya di Sadar Maulid, Sadri Paniko, Komandan Legend dan yang lainnya. Alhamdulillah itu Ustaz, subhanallah, ketika di lapangan itu saya heran, pisang Ustaz itu dari Pangandaran sampai Banjar, Ciamis dapat satu. Sampai di lapangan itu pisang bu, sebenarnya untuk apa pisang bu? Wah, biar main bolanya kuat katanya, mengumum barang. Terus daunkan sah, kenapa degan? Ada satu mobil kalau 300 penuh, subhanallah. Itu kalau yang lain makannya sudah nggak terhitung. Itu ada yang nanya anggarannya seberapa, nggak tahu juga sebenarnya. Ada yang benar. Itu ternyata banyak para alumni itu yang super, nyumbang hampir 100 juta lebih itu acara. Tidak ada itu dari semuanya karena mereka senang dan subhanallah di bawah pada main bola di pinggir lapangan musikan karena bagus muskoma hanya dangdutan juga ini alhamdulillah mereka enjoy apalagi ada bonus 8 tahun ini bonus 12,1. Ini di antaranya kegiatan KPM Tasikmalaya seperti begitu juga alhamdulillah ini kerjasama Ustaz dengan instansi ketika ada dianggapnya rumah sakit jasakan ini minta ada ustadz pengajian digilir katanya alhamdulillah kita salurkan dari KPM Bogor sebagai Tasikmalaya. Ini ada ketika saat itu ketika ada kegiatan Formada Legend di Kabupaten di KPM Tasikmalaya pembentukan FMA Forum Mubalighin Alumni Bogor untuk pertama kali menurut catatan di KPM pusat itu se Indonesia bahkan sedunia. Alhamdulillah. Amin. Ini pertama kali masalahnya. Setelah ada legalitas itu FMA kalau balik ke Tanggung Gantor yang dikumpulkan oleh Dr. Kedi Boreng Kusoman juga saat itu kita yang punya Ustaz tadi, Wali Nuris PhD. Setelah itu kita beberapa alumni Gantor yang dari Muhammadiyah, dari Persis PUI, Mata Anwar, dari Ormas PPI, bahkan ada dari Kantin Mas, ada dari Titiwan. Alhamdulillah kita ramu dan kita bersatu. Di situ akhirnya ketika ada satu lembaga minta dari Gontor yang ngisi ceramah, ya sudah gampang. Kita sampaikan yang siap-siap, ada gilirannya. Tiap minggu gantian dan seterusnya. Itu di antara alhamdulillah sudah kita laksanakan demikian. Selanjutnya juga di Mago, di Mika Masuk Gontor, alhamdulillah berjalan terus. Sejak diadakan sampai sekarang, ini juga luar biasa. Dari 5 kabupaten ini ada beberapa cawang dan hal ini ketika satu berangkat bersama-sama berangkat ke mana ke apa itu kami. Terus silaturahim juga setiap tahun diadakan KPM berbagi dan terakhir kemarin ketika bulan Ramadan kemarin dan bahkan sebelum Ramadan kami mengadakan kunjungan ke lokasi bencana di Cianjur. Jika
berbagai terkumpul sekian banyak, ini kurinya dan mereka itu ya, sampai ke mana itu, ke Cianjur, ke beberapa pesantren, ada pesantren yang Ustaz Abduh itu pondok di Pulau Malawestari di apa dekat Lembah Karmel, tempat destinasi terbesar di apa, di Indonesia. Di situ Ustaz Abduh itu mendapat wakaf sekitar 70 hektar, kita kunjungi ke sana karena pondoknya banyaknya. Kita salurkan bantuan dari teman-teman yang lainnya. Terus ke pondoknya Al-Qud, termasuk pondoknya Al-Muhajirin, termasuk ke pondoknya Ustaz Abdul Aziz di Cianjur. Dan kemarin Ramadan juga di KPM berbagi, kita salurkan di KPM. Alhamdulillah, ini mungkin apa yang bisa kita kerjakan di daerah yang seperti itu. Harapan mudah-mudahan alumni di dalam sekali wilayah KPM seharusnya Garut dan Bandung ini bisa berkiprah sesuai dengan kemampuannya dan membawa nama baik pondok pesantren Darussalam Gontor yang kita cintai. Menurut sejarah tadi diantaranya Pak Ubaidillah itu senior yang hari ini mungkin paling sepuh peserta. Oh, sebelumnya ada Pak Jatudin itu yang lebih sepuh, terus Pak Ubaid yang masih ada, dan sebelumnya yang meninggal itu Jenderal Polis Polistis Taman. Beliau ketika saat periode Pasul Patung itu menjabat sebagai ketua PCN Kabupaten menjelang masa akhir wafat. Itu katanya beliau pernah jadi dapur siapa sekretaris dapurnya Pak Sahal. Jadi saat itu mungkin Pak Yasan masih di bawah usianya, seangkatan dengan Bu Aminah. Kalau usia lah seperti itu. Terus sebelumnya juga Pak Paki juga mungkin ketua Muhammadiyah di Tasik dan sekarang dilanjutkan oleh Kiai Haji Ayub Sumantri. Jadi alhamdulillah di kota Tasikmalaya ketua Muhammadiyah dari Gontor, di Kabupaten Tasik ketua NU dari Gontor, dari Gontor juga dari Gontor. Alhamdulillah. Bahkan ketua PU Tasikmalaya juga alumni Gontor. Ayat dia Gontor. Ya alhamdulillah. Intinya ya saya kesana kemarin ya, alhamdulillah merangkul teman-teman. Tapi sekali lagi kalau acara resmi nyaris tidak pernah datang. Tapi kalau acara goes, bulu tangkis, catur, di kolam, kan? Waduh ini peralatan jago-jago di belakang, kan? Kesalahan kalau di kolam, kan? Mancing, waduh, sudah. Kalau sepak bola, wah sudah. Kan? Tapi itulah mungkin dinamika yang kami rasakan di daerah. Intinya kami sebagai alumni Gontor mohon doa restu antum agar kami bisa istiqomah membawa citra baik pondok modern Gontor dan Surah Gontor yang kita cintai. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mudah-mudahan antum berkenan ke Tasikmalaya dan tidak kami datang ke Tasikmalaya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau hari ini. Insyaallah KPM Gontor cabang Tasikmalaya terus bergerak di setiap sektor, tapi pastinya membawa nama Darussalam Gontor yang mana kita semua pernah merasakan air di dalamnya, tanah yang kita injak dan atmosfer dari Darussalam yang kita air. Al-Mutakallim Asani. Pak Kiai, kalau antum tadi tampil hampir kurang lebih 30 menit di depan para wisudawan-wisudawati, tapi hari ini feel-nya akan lebih dapat karena antum akan tampil di depan mahasiswa-mahasiswa antum hari ini. Dan mereka siap Ustaz untuk mendengarkan tausiah antum. Dan kami melihat Ustaz Al-Khalid lagi mempersiapkan materi apa untuk istimewa nanti. Cocok Ustaz, karena nggak tahu kalau aku makan duduk di situ. Yang terhormat Dr. K.H. Ahmad Hidayatullah Ustaz KSMA berkenan mengambil tempatnya, persilahkan. Anak masuk kalau misalnya ada gimana bisa? Oh, anak ulangi kan? Anak mau tak kawin pasangan? Karena baru kali ini acara IKPM nggak ada random, tapi IKPM pas itu kalau ada random justru acaranya semakin heboh dan dahsyat. Tepuk tangan buat IKPM pas itu. Mohon dengan hormat Alustad PH Jumur Syed MPD Ketua Bukata IKPM Rukur Punorogo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang di depan-depan ini semuanya orang-orang baru kecuali yang bekerja sepeda ini. Yang berhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Dhani Rustandi dan Majisten. Saya kenal sejak beliau jadi bagian pengasuhan santri di Pondok Pelantar. Tetapi tidak terlalu lama karena saya sudah terlalu pergi banyak meninggalkan amalan dan Pondok. Jadinya kenal, tapi saya tahu banyak isu dari tempat ini dan dari lain-lain. Yang kedua juga yang sangat berhormat, Ustaz Dr. Haji Ahmad Dhani Rustandi MA, ya ini karena konsul itu ya sering ketemu dan saya itu kaki biasa ya karena sejak zaman bapaknya beliau saya sudah mengabdi kepada bapaknya Dawi Noko Mangkon. Di luar itu ada dua orang di luar yang satu kata-katanya dan jawabannya mulut di Dawi Noko Mangkon. Jadi ini orang sekolah. Saya diperintah apa saja dan bahaya ijazah siap. Kecuali kalau disuruh sekolah saya tidak mau. Itu namanya Pak Basari. Dan ketika berdunia turun sampai ke saya, tidak lima wakno pemawar pun nyantek sekolah kita. Jadi tidak lulus sekolah. Sekolah yang akhirnya saya menutup fokus. Karena fokus maka dibina oleh keluarga beliau itu. Tinggal lima yang saya kasih, kalau urusan orang punya Pak Bakir kan. Saya diminta oleh Pak Bakir mengurus perkuliahan saya belum bisa mendapat. Maka buka pintu itu dengan teriak ya. Nak ompo, perintah itu nak, lak. Kami bertiga dan saya juga ini perhatian yang semua lain dikerta itu, sama-sama tidak pahamnya. Akhirnya kami datang ke teman-teman yang seorang yang waktu diminta dijelaskan apa salah saya kemudian tadi dikirtak dengan kata-kata nakrab ternyata Pak Amanah Tirsore sambil tahu jawab itu aja orang paham ya walaupun luar biasa ternyata itu begini itu Pak Om lengkapnya adalah Esmak Risalah Tantola jadi buatlah surat permohonan untuk bisa diuji sehingga menandai akhir kebiasaan itu. Inilah kebodohan saya di dalam perkuliahan bina terus oleh keluarga beliau tiba-tiba aman darah tulis kalau sudah belah kue kira-kira siap untuk subskripsi tiba-tiba sebelumnya sudah nyata kayak contoh-contoh subskripsi dari Jogja Tupo, Gensi, Naunan akhir-akhir beliau juga ketinggalan dengan Pak Abdul Almarhum dan selaku pemimpin saya sebagai pamit dan pemimpin saya untuk subskripsi. Jadi saya dan keluarga beliau ini sampai pun di Dawi sawai keliling kono sawai beliau itu ada yang nyari jalan itu hanya yang panen ya, panen-panen melitar itu sebenarnya ya. Kemudian bawa pulang padi itu dari Dawi ke Jombor itulah ketika itu beberapa klien sedang kuliah di luar negeri dan sehingga saya banyak ditinggal di belajar itu menyelesaikan kerjaan-kerjaan rumah. Alhamdulillah. Yang terhormat berikutnya yang satu khalik ini, khalik ini tadi di komentar ini. Siap, siap. Apa safety? Saya agak menantai. Tidak terima. Karena beliau ini adalah tenaga inti daripada topografi Batam. Dan pintar mengendalikan mengelola topografi itu pintar. Jadi yang tidak rugi, juga latih, dan sebagainya. Setelah itu bersama saya sampai ke Aceh sana. Kemudian saya izin Pak Yasudri, sudah satu selesai pembangunan data pertama, mulai. Ya, wes mulia apa ya? Dan kata Bapak itu pamit mau pulang, ojo, jangan pulang kamu. Binanya anak desa sekitar Pondok Tenggeri. Akhirnya mengantarkan anak desa ke sepak bola juara kecamatan. Antara karena kita beliau ini melatih tiap hari sampai menjuari kabupaten masih dia latih lah dari satu waktu sampai menjuari tiap provinsi Aceh Sumatera. Nah, kita udah hampir lagi mau saya tak kembali kaos dengan
inilah beliau yang sehingga mengatakan orang tua. Meskipun saya sendiri, dia pernah menjadi ketua yang tidak umum, ketua tapi tidak umum, yang ketua yayasan pergerakan tidak besar, 2 tahun. Karena di situ ada ketua umumnya Pak Permulaan Jamal, ada ketua ada umumnya saya. Kemudian kami ganti oleh Dr. Sujel Spedi, satu umum, kemudian dari KKI ini jadi ketua umum di KPR. Tahun-tahun itu. Jadi kalau Pak Dayut nanti selesai tahun 2024 di awal tahun Juni, padahal nanti bersih dulu Desember 2024. Nanti tidak pilih saya nanti. Jadi begitulah gambarannya sekarang ini bagaimana dengan pemerintah saudara Ustaz. Tahun depan ini sudah bersih KPM untuk memilih ketua sampai pengurusnya. Dan saya ini bukan hasil lupes. Apakah tidak diprotes di demo oleh sahabat-sahabat? Nah, terus saja di menikmati kursi KPM ini. Itulah gambarannya. Alhamdulillah, itu yang terlibat di depan ini, kecuali yang kerja sepuluh ibu, telah melampaui ajaran kotor untuk sampai ke tingkatan hormat itu menjadi orang-orang muktaroh. Pulang dari Gontor, kemudian bagaimana mereka bisa menjadi orang yang dikenal di KPL-nya, dikenal di masyarakatnya, sehingga mukarof. Setelah mukarof, kemudian beliau ini masih lagi memproses diri menjadi orang mukabat. Maka itu dianggap bisa, atau dirinya sendiri menganggap bisa memberanikan diri sampai memberikan santan setelah hari dari kandang ayam lagi. Semakin meningkat, berani dan rangka mutabar dari kabinet sampai kiai-kiai se Bandung Raya ini datang ke sini hari ini, pokok-pokok besar yang tadinya mungkin mati yang bapak itu sedikit sekali. Tetapi tadi saya tidak terus dan menjelaskan saat itu bapak adalah Muhammad N.O. Ini beliau yang tidak bisa diterima di kalangan N.O. Alhamdulillah ini menjadi kabar dan bisa melaksanakan pesantren yang dalam usia 2 minggu sudah seperti ini. Saya datang di sini dan juga tidak salah. Kita saya berdoa di lokasi masjid kepada bapaknya. Bila kita dan semua malam dari sini. Jadi begitu alhamdulillah sekarang sudah berdiri. Ini juga Ustaz Umar dan beliau-beliau ini terus melanjutkan lagi pembangunan karir kompetisi yang besar di Bandung sama bapaknya, tetapi juga tidak meninggalkan apa yang dipesan oleh Bapak dari Ustaz Bina Syariah. Saya indahin kebacaraan satu diri kebacaraan Allah SWT Ustaz Kuali juga kemudian Masya Allah indah sehingga menjadi orang sama dipakai di berbagai dan karena Ustaz Maya dan mereka menjadi harus kita hormat seperti seperti hari ini. Mudah-mudahan yang muda-muda bisa mengikuti jejak beliau dan menjadi orang yang terhormat. Kemudian daripada itu kita masih memerlukan yang terhormat seperti masuk di MC. Kayak gimana tak ketawa ya. MC ini yang namanya tamatan KMP, jadi ya masih guru-guru nggak bisa apa-apa juga. Untuk pekerjaan sosial itu tidak bisa apa-apa. Itu misalnya kita berdari dan membuka kontor di wajah untuk pertama kali. Iya. Dan beliau di dalam hubungan saya. Lalu saya kasih apa namanya bahan untuk membuat lampu ketromak. Jadi beli di toko itu masih memikirkan kakakku seberapa. Ini kalau kamu malam ini pengen terang, nyalakan. Oh, nah,
Siap. Ini loh, ini nanti tempat kerjanya. Kalau ini diambil pakai kopi ini, kalau lagi ini kaosnya. Ini kaosnya di mana? Di kaosnya di sini. Di kantong ini. Juga bagus, di kaosnya. Dan supaya bisa dimasukkan, baru dibakar. Kalau tak bisa jatuh, baru dibakar. Untuk menjaga punya stok kaos untuk sampai terwaktu. Itulah keadaan diri dan dari waktu itu masih belum ada listrik. Sampai saat tinggal pulang setelah saat lima bulan saya sibuk tidak pulang juga. Nanti ketemu lagi suaranya di istana negara Kepulauan. Saya sudah sampai dari jauh ada dari foto ini satu lagi terjadi dari liburan. Alhamdulillah ini sama keluarganya akan menjadi akrab sekarang ini. Itu cerita saya di Pondok Doktor seperti itu. Ya mungkin di KPM tidak jangan menentukan saya BA itu tahun 80 kemampuan BA saya tidak diteruskan nanti 87 dipanggil Pak Rektor untuk melanjutkan ke S1 tapi saya semangat siap sebagai pelajar saya selesai S1 pada tahun 93 90 saya sudah berada mantingan tahun berubah mantingan ini sama seperti dia dulu ini nanti ya. Sejak lima saya cukup kuat. Istri saya masih tinggal di Mantingan, mengerjakan pembangunan dokter dua di Mantusan. Menyelesaikan pekerjaan di Belanda sampai dari kampus ke tempat di 98-97 baru istri saya pergi pulang ke Gontor Pusat. Di Gontor tidak dikenal orang siapa kan sudah meninggalkan dokter selama 6 tahun. Jadi saya jadi orang dan pengapong yang tidak payah seperti almarhum. Kerjaan suatu kerjaan yang spektakuler baru kemudian dikenal orang terkesan ada satu makhluk pergi apa yang pekerjaan spektakuler selanjutnya itulah dengan saya mencari pekerjaan itu ketemu karena saya tiap jam berlama saya jadi pondok saya temukan santri-santri mau duduk dan bisa ada air tapi ya pembangun masjid atau sekal dan seterusnya baru nanti jam 3 jam 4 mulai ada anak-anak punya profesor saya itu 8 profesor untuk mengadakan air di pondok itu itulah yang kita saya tulis menjadi sebuah proposal saya akan berpindah pondok saya akan mengejar kerja spektakuler yaitu menghilangkan 4 polusi polusi suara dan gambar dan mulai orang suara di sana kita akan menghilangkan tanpa suara saya akan menghilangkan korupsi udara dan isi bau baunya bisa dihilangkan bau solar, bau asam saya akan menghilangkan bau warna apa? Korupsi warna yang dihasilkan oleh diesel tadi itu alhamdulillah itu kemudian yang satu lagi korupsi yaitu apa namanya suara, warna, bau dan yang satu lagi ya korupsi air itu sendiri bagaimana kita dengan tersedianya air insya Allah akan bersih nanti dikuyuh oleh Pak Yai biayanya berapa? Ini proposalnya biaya 250 juta. Orang ada duit ya kalau diserahkan sama saya insya Allah saya siap cari duit hanya begitu saja modal karena waktu mahal ya tidak apa juga makanya diserahkan ya kan kalau sudah saya minta belakang beliau ada tangan saya bawa ke PDM Monroko di tanda tangan stempel saya bawa ke Bupati Monroko di tanda tangan stempel saya bawa ke P2AT di Surabaya di tanda tangan stempel dan semua partai juga semua orang dan satu benar-benar sudah turun di sosial media sudah dikerjakan alhamdulillah yang satu semua waktu member tidak ada lagi suara bisa sampai sekarang jadi yang satu semua. Jadi itu yang makanya kemudian nanti kami melihat pondok secara fisik itu dinamakan hidup. Itu kalau airnya hidup. Itu satu. Nomor dua kalau listriknya sudah hidup. Tidak jawab. Yang ketiga kalau sound system di masa juga hidup. Itu dari fisik berarti pondok itu hidup. Maka dari itu ini saya dikatakan pondoknya sangat berkoordinasi. Pondok yang hidup, yang berkembang. Tapi
tiga-tiganya bisa dimampirkan di kamar sana, bisa toilet, ada airnya, detiknya hidup, AC-nya hidup, tiketnya hidup, masjidnya ada jaraknya, rantainya, alhamdulillah. Jadi itulah kita gambaran saya sebagai pelaksana pembangunan gontor, dari sisi fisik saya pelajari aspek-aspeknya pembangunan gontor itu. Maka kami datang ke sini apabila bisa melaksanakan 5M paling tidak. Setiap kedatangan saya berusaha melihat, dalam melihat ini apakah terlihat ada perubahan atau tidaknya, melihat-lihat baik dan tidaknya kualitas-kualitas yang kelihatan ini memang tidak sempat baik. Saya berusaha mendengar kesan-kesan masyarakat seperti itu dalam pidato, dan kedatangan itu juga kami dengarkan bagaimana kesan-kesan dan bahkan sesepuh-sesepuh bagus dari para santri-santri. Dan dia bertanya sebagai tidak istimewa ini mantul untuk melihat dengan saya mengalami sendiri di tempat ini, jadi itu menjadi pengalaman yang luar biasa dari setiap tahun tahun itu sudah berasal dari sana. Jadi pada perbincangan tahun ketika ini menjadi resmikan tahun kedua sembilan itu juga dari seterusnya dari sini. Alhamdulillah kemudian tentunya merasakan itu sangat sekali yang setiap kali ini semuanya dalam kemudian saya merasakan juga merasakan sini sama dengan di Allah kok bangunan-bangunannya ini warna-warna itu juga merasakan saya kesankan sendiri kemudian saya mencintai syukur dan lain waktu bisa apa namanya ya minimal berdoa di KPM Bandung saja punya GBS tindakan wakaf semen dulu di Gresik begitu orang